Iya guys, di sini saya sekarang lagi berada di pantai Pasir Panjang ya. Di sini tempatnya di Kota Malang, dan di sebelah sana ada pantainya apa tadi? Ngliep. Ah, Ngliep di sana. Cuma saya lagi main kayak keindahan views. Cuma cari target gak ada di sini. Yuk kita, bagaimana sih keseruan dan keindahan pantai Pasir Panjang ini? Kita cek ke sana dulu yuk. Di situ ada banyak view pemandangan ya di situ. Atau kita cari ke sana dulu? Soalnya di situ jauh banget. Sepi banget guys di sini guys. Cuma beberapa orang sih, mungkin dari penduduknya kota sendiri di sini ya. Dan di sana mungkin ada ya makhluk halus. Ada orang pacaran guys, ada orang pacaran. Zung. Samperin yuk. Yuk. Yes. Deg-degan mas. Deg-degan anjay. Kita coba ya. Kita modusin tanya-tanya tentang keindahan pantai Pasir Panjang ini sama Malang. Oke. Okay. Yuk. Let's go. Seperti ini guys. Keindahannya ya. Dan di sini, oh, ada kakak-kakak guys. Udah samperin. Halo kak. Asal mana kak? Asal Banjarmasin. Banjarmasin, kakaknya? Surabaya. Oh, sama. Saya dari Surabaya. Surabaya, yeah. Surabaya mananya mas? Kenjeran. Oh, Kenjeran. Aku daerah Putat. Oh, iya. Yeah. Aku boleh nanya enggak mas? Di sini itu masnya tujuannya ngapain? Refreshing, terus penat dengan tugas. Oh, foto-foto ya. Foto-foto di sini berannya menghilangkan rasa apa, stres ya. Ya. Kalau mbaknya? Iya sama. Masih kerja apa kuliah? Kuliah. Aku boleh tanya nggak sesuatu? Apa? Keindahan di Kota Malang ini apa sih? Gunungnya. Gunungnya, terus? Pantai. Terus masnya? Sama. Tapi kalau menurutku sih beda, Mbak. Kota Malang ini indah kalau ada kamu. Masnya ini pacaran ya? Enggak sih. Oh enggak. Cuma PDKT-an gitu, ya. Gitu. Oke, siap. Sering ke refreshing atau enggak? Ya, jarang sih. Jarang banyak, ya? Banyak tugas soalnya. Banyak tugas. Anak kuliah. Oh, kuliah di mana, Mas? Kalau boleh tahu. Oh, Malang. Oh, Malang sini berarti. Oh, gitu. Saya sih sebenarnya di sini cuma refreshing juga sih mas. Pernah dengan dari Surabaya. Kemarin jam 12 malam berangkat. Nyampe sini jam 4:30. Iya. Langsung ke sini? Enggak, langsung ke penginapan dulu. Oke. Kalau Kota Malang ini sama Banjarmasin itu bedanya apa sih kak? Kalau boleh tahu? Kalau Banjarmasin banyak sungainya. Banyak sungainya, terus kalau Malang? Adem, terus keindahan pantainya? Ya bagus inilah. Tapi di Malang ini cuma ada minusnya kak. Tahu nggak minusnya apa? Minusnya kan habis hujan kan mesti ada bidadari nih. Nah bidadarinya itu sekarang hilang. Tahu nggak kenapa? Sekarang ada di sampingku. Gak apa-apa guys, kita gombalin ceweknya, gak apa-apa guys. Oke, cukup saja ya. Terima kasih mas ya, ganggu waktunya ya. Gak apa-apa.
Oke, kita cabut guys. Oke, see you, bye bye. Kita next. Terima kasih Mas ya. Oke. Kita jalan-jalan lagi. Kita cari lagi, ada enggak? Oh, di situ ada lagi guys. Kita lagi yuk. Cuma ini durasi berapa menit? 4 menit lebih. Kita part 2 aja ya. Gimana? Oke. Oke. See you nanti kita anu lagi guys. Ditunggu part 2-nya ya. Bye bye.